Assalamualaikum. Nama saya Joe. Joe Ahmad lah. Lebih dikenali Sir Joe Ahmad di media sosial lah. So, hari ini saya nak cerita pasal GM6 lah. Konsep yang saya bawakan di sini adalah street style lah. Kalau ikutkan kebanyakan Honda semua akan buat konsep Greece, JDM konsep, Thai konsep. So bagi saya, saya buat satu kelainan adalah yang saya namakan street style konsep. So di sini kalau tengok, kenapa hijau? Kalau ikutkan mana-mana di dalam, bukan setakat di dalam Malaysia, worldwide, advance livery ni adalah warna merah. Dia punya warna asal dia. Jadi saya buat hijau ni bukan untuk apa, untuk kelainan. Saya nakkan kelainan yang orang akan ingat, orang akan nampak benda sebab orang yang tak pernah nampak. Senang cerita, first in Malaysia. Green Advance first in Malaysia. Okay, so siapa yang nak follow saya, yang nak tahu perkembangan, boleh follow di saya punya social media, TikTok di Sir Joe Ahmad. So kita nak cerita pasal modifikasi, kita cerita pasal luaran dulu lah. Sekarang ni apa yang nampak, sini carbon fiber original. Depan ni adalah intercooler turbo. Untuk information, kereta ni belum habis lagi modifikasi bahagian dalam. So, sekarang ni almost 50% lah. So engine ni kita akan tukar ke K20. Sebabnya tak siap, sebab yalah benda mahal, jadi kita beli sikit-sikit, kita pasang sikit-sikit, kita pasang mana yang done dulu. Itu saja. Orang kata nak modifikasi kena ikut poket sendiri. Okay, bumper ni kita kekalkan original, and then lips tu kita pakai Takero V2. Spotlight ni kita pakai Koito. Kalau ikutkan, kalau tengok kuning dan biru lah, kita terpaksa beli dua set. So untuk kita blendkan dia, jadi kalau satu set tu 1.2k lah, so 2.4k lah untuk dua set ni. Semata-mata kita nak jadikan dia kelainan sikit, biru dan kuning. Ini adalah Dragon Nose. Dragon Nose tu means kita akan gunakan CO2 gas di dalam, nanti saya akan tunjukkan. Jadi Dragon Nose tu untuk CO2 punya asap keluar, mana yang you all tengok kalau di mana-mana auto show. Okay, fender ni pula kita custom. Kita custom, jadikan dia macam mungkin style. Okay, untuk skirting tepi ni, ini kita pakai drive 68 punya. Rim pula ni kita pakai size 16 daripada Advance GT. Tire kita pakai Potenza. Kita pakai Potenza size 195, 50, 16. Kita setup. Then kita pakai adjustable gap, high low, soft hard lah. This kita pakai Sumitomo. Kalau pada siapa-siapa yang tahu, dia adalah daripada Lexus lah, kereta Lexus punya. Kita convert masuk sini lah. Untuk size dia, untuk size Sumitomo ni agak besar lah. Kalau kita tengok pada sini, rotor dia dah size 300 lebih mm lah. So untuk belakang pula, kita masuk FD Japan. Apa beza FD Japan dengan FD yang ada di Malaysia sekarang? So kebanyakannya rotor sizing dia 200 lebih lah. Yang ini kalau ikutkan, sizing dia adalah 300 mm. Untuk sizing ni. Ini pun kita convert masuk ke sinilah. Untuk bahagian belakang pula, bahagian belakang kita kekalkan konsep. So ini kalau ikutkan, ini adalah V-Spec original punya GM6 punya Honda lah. Jadi kita buat dia jadi carbon fiber. Dan lampu kita pakai Audi
Audi V3 punya style. Untuk rear diffuser ni kita pakai rear diffuser daripada Lafiga lah. Untuk exhaust pula kita set up daripada BK system. Okay, diffuser ni kita just kena fitting lah, masuk dia punya skru dalam, kena tembak skru lah bawah ni semua. Dia memang ada khas untuk Lafiga, untuk Honda City GM6 semuanya lah. Okay, untuk frame plate ni kita pakai Berliner Black daripada JDM lah, original daripada Japan. Dia kena beli dua set lah, depan dan belakang. Tapi depan saya tak pakai, saya cuma pakai belakang sajalah. Untuk logo ni pula, saya memang sengaja saya akan buatkan dia pada nama ni lah, sebab ini kita guna bahasa Malaysia lah kan. Sebab kalau ikutkan City, Honda City. City tu dalam bahasa Inggeris. So kita duduk di Malaysia, kita guna bahasa Malaysia lah. Dan ini pun satu kelainan lah bagi saya, Bandaraya. Okey, untuk bahagian dalam pula, apa yang kita modifikasi adalah kita letak meter-meter ni lah. 6 beradik lah orang kata. Dia daripada Davy meter, Thailand punya. Seat Recaro ni pun is not original lah. It's Thailand punya Recaro. Honestly lah, Thailand punya Recaro lah. Okey, yang bahagian-bahagian ni semua, ini kita just celup lah. Ini pun bukan carbon fiber original, ini adalah celup lah. Ni semua bahagian gear, panel-panel. Banyak pilihan sebenarnya, banyak lagi barang-barang JDM yang boleh nak masuk. Kalau kita tengok pada trend sekarang, speaker, bawal bantal, apa, bawal karosenia belakang bantal, so center mirror, so banyaklah part-part yang boleh masuk untuk JDM punya konsep. Kalau ikutkan barang-barang Grace lah, terutamanya barang Grace lah, kalau City GM6 ni mana yang orang gila-gila kan. Sekarang punya harga kalau ikutkan untuk barang-barang accessories lah, bagi saya affordable lah kan. Ada part-part yang agak tinggi yang kalau ikutkan tak masuk di akal. Contoh macam saya katakan tadi, adalah barang-barang daripada JTM lah, memang original daripada Japan, mostly Grace lah, part-part of Grace. So barang-barang Grace ni boleh mencecah satu kereta ya, kalau kita ikutkan dekat ratusan ribu ringgit lah. Yes. Lebih pada harga kereta kalau modified Grace. Itu yang saya takut tu. Saya tak modified Grace. Okey, untuk yang saya katakan tadi di depan adalah Dragon Nose. Ini adalah tong Dragon Nose lah. Kalau ikutkan, ini adalah tong fire extinguisher yang rata-rata pengguna-pengguna auto show di luar yang gunakan ni, untuk Dragon Nose, untuk asap tu lah. So ada orang tanya saya, tak bahaya ke? So bagi saya tak bahaya sebabnya yang ni pun kosong dah. So akan diisi bila ada event saja saya akan isi. Kadang ada setengah orang tanya tak bahaya ke tengah panas letak tong ni, takut meletup. So for me, untuk saya, bagi saya tak bahaya lah. Setakat ni belum ada lagi apa-apa kes. Kalau hari biasa saya tak bawa lah. Saya tak bawa. Sebab ni pun kita modifikasi kaki dia dah sekali dengan ni lah. Kalau ikutkan sini dia dah ketat, dia dah ikat besi ni. Okey, untuk siapa-siapa yang tertanya-tanya untuk buat ni, boleh pergi ke page Sam Workshop. Takat ni di Lembah Kelang rasanya ada dua lah yang saya tahu, Sam Workshop dan Abang Asam. So siapa-siapa kenal yang Abang Asam tu, dia tahulah. So Abang Asam pun boleh buat ni. Korang mana yang nak buat, boleh pergi jumpa diorang lah untuk tahu harga apa semua.
Okey, untuk seterusnya, modifikasi kereta ni macam saya cakap tadi adalah enjin lah. So, enjin tu kita akan tukar kepada K20 dan gearbox semua akan bertukar lah kepada manual. Okey. So siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut dan ketahui lebih lanjut apa akan jadi pada kereta ni, boleh follow saya di TikTok Sejo Ahmad. Assalamualaikum.